Luar biasa. Terus selamat datang Umi. Kita tahu
nggak sesuai gitu. Tapi oke, saat itu kita juga menghargai dia sudah jauh-jauh datang dari Singapura, ya kan? Kayak begitu apa segala macam. Dan akhirnya iya, kita pasti tidur dari tadi. Karena waktu itu juga Syah katanya bilang, dia nggak bisa nyanyi. Jadi gimana caranya? Kenapa sih? Karena anaknya baru aja dilantik jadi anggota dewan. Wow. Kalau pakai warna selalu tereng, tidak pernah kelihatan tua, selalu cantik kelihatan muda. Iya. Siapa sih? Siapa sih? Kita sambut bersama Vera Melinda. Ya Allah, masih gitu ngerti apa sih, mau dipukulin gimana, pasti ada kelakuan bisa dilawan.
Yuk. Ya, ipang-ipang di Alfian, kita sambut bersama. Alfira, Firina, dan juga... Yeah, I can show you.
disampaikan di videonya yang tadi? Apa yang dia sampaikan itu adalah sakit yang paling sakit. Sakitnya luar biasa sampai dia berbicara di depan. Artinya membutuhkan sebuah keberanian. Saya hampir satu minggu berdialog sama dia. Memang ini harus saya masukkan di dalam gerakan. Ini apa? Memang ini harus saya masukkan. Karena ini yang membuat sakit saya yang luar biasa. Kalau seorang laki-laki sampai berbicara seperti itu, ya sudah ya. Saya ikutin mau. Saya ikutin laporan-laporan. Dan serius, saya beritahu tanggal 20 Mei seingat saya, dia sudah menyatukan tahan. Jadi bukan main-main. Tapi dia bertahan dengan diam. Diam terus sampai akhirnya kemarin dia sampaikan. Ada hal yang membuat sakitnya sakit. Bagaimana dia tidak sakit? Karena orang yang sangat-sangat dia percaya yang dia. Ya, jadi kadang-kadang laki-laki kan ekonya kan tinggi. Ya kan? Karena kalau misalnya tidak menunggu sesuatu dengan pasangan kita itu memang berdasarkan bukti yang banyak atau kuat gitu. Ya, apakah berdasarkan bukti? Iya. Bagaimana dengan bukti-buktinya, Pak? Saya tidak akan ungkap. Karena ya, itu sangat sensitif. Kalau saya ungkap di sini, yang itu nanti semua orang pasti akan. Dan itu tidak etis. Yang jelas, saya pamit-pamit. Kalau sudah memegang perkara, pasti dia. Dan bukti itu ada di pengadilan. Dengan bukti tertulis ada, dengan video ada, dengan saksi ada. Yang mengetahui kejadian, yang melihat kejadian. Jam sekian sampai jam sekian, semua. Artinya, Ahmad Ibrahim melakukan apa yang dilakukan saat ini sudah di akhir batas kesabaran. Sabar 1 tahun, sakit 1 tahun. Kemarin dia ledakan. Saya sudah tidak sanggup lagi. Sampaikan. Kalau misalnya tidak dari kan supaya kami tidak menepis dari teman-teman itu asumsi kepada seseorang ini dari kalangan artis atau bukan itu. Saya tidak bisa menjelaskan. Saya sudah tidak mati. Sama Muhammad Ibrahim. Saya kemarin saya telepon, saya sampaikan bang, apa saya sampaikan? Tidak. Ya, saya ikuti. Saya malah hanya sampaikan kalau abang mau sampaikan, sampaikan bahwa saya pelit. Saya pelit karena saya setiap bulan kadang memberikan hampir 300-400 juta. Saya pelit karena saya setiap bulan memberikan transfer 100-200 juta. Sampaikan saja itu karena saya pelit. Kepelitan saya karena saya hanya mampu memberikan transfer, memberikan uang hanya hampir 400, kadang hanya hampir 200. Mungkin itu sehingga saya dibilang pelit. Itu yang diamanati. Yang tadi saya tidak dijawab amanah. Jadi amanah ini harus saya sampaikan. Itu beda. Berarti artinya di sini kasusnya lebih kepada persoalan ekonomi atau ada orang ketiga? Orang ketiga. Karena orang ketiga. Orang ketiga yang membuat sakit. Jadi amanat pelit itu disampaikan. Itu yang saya dapatkan amanat. Tapi siapa orang yang dimaksud pihak ketiga, saya dilarang. Pagi-pagi aja.